Halo, Sobat Mampu. Kali ini kita akan mereview bukan gadget, bukan HP, bukan smartwatch seperti yang sudah-sudah ya. Kali ini saya akan mereview koneksi internet MyRepublic Paket Gamer. Paket Gamer ini mampu ngambil yang 50 Mbps. Paket Gamer ini memiliki kelebihan, dia memiliki satu IP statis. Di IP-nya nggak berubah-berubah. Kemudian ada kelebihan lainnya yaitu download dan uploadnya kecepatannya sama-sama 50 Mbps. Jadi kalau kalian yang gamer mania ini pasti seneng banget deh gamenya, ya nggak akan nge-lag. Terus untuk yang seneng browsing-browsing, yang upload-upload juga pasti seneng banget juga, karena upload juga kecepatannya juga sangat cepat sampai 50 Mbps. Terus downloadnya juga gitu sampai 50 Mbps. Nah, di sini Mampu akan buktikan, akan review apakah benar 50 Mbps yang disediakan MyRepublic itu bisa kita capai. Oke, di sini Mampu akan memakai tool yaitu pakai speed test. Nah, seperti ini speed testnya. Kita pakai speedtest.net ya. Kita coba, kita jalankan tesnya. Ini untuk tahap awal ini akan tes untuk downloadnya, speed downloadnya. Ya, 50 tembus sampai 59, 60, mentok di 60. Sampai tembus 61. Jadi kecepatan 50 Mbps di downloadnya bisa sampai 61 Mbps. Luar biasa. Uploadnya bahkan bisa lebih cepat lagi. Dia bisa sampai 70 Mbps. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, inilah hasilnya. Jadi pingnya 16 second, millisecond. Terus untuk downloadnya 61,12 Mbps, uploadnya 69,63 Mbps. Nah, kita coba tes lagi, tapi kita akan pakai mikrotiknya. Gimana dengan mikrotiknya? Ini ada di modem ya. Nah, modemnya ada sampai downloadnya sampai 65,2 Mbps. 60 ini sama ya antara speed test dan juga di mikrotiknya. Nah, sama kan? Jadi kalau memang butuh koneksi internet yang cepat, yang stabil, yang untuk download dan upload nggak ada masalah, ya Mampu sarankan sahabat Mampu semua itu pakai paket gamer ini. Tapi satu juga sih sebenarnya kelemahannya, harganya juga lebih mahal daripada paket-paket yang lain. Nah, sekian review koneksi MyRepublic Paket Gamer 50 Mbps. Semoga membantu dan bermanfaat buat sahabat Mampu semuanya. See you di video-video berikutnya.